warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidil ummah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ahla sunnatihi wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmil qiyamah amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana wa nafa'ani wa bi'ulumihi ila hadrat an-nabi mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa jami'i shuyukhina wa mashayikhi shuyukhina khususan al-ardi wa ma'ayishati min ma'ayi kurdubi khususan al-ardi shaykhisha muhyiddin abdul qadir al-jailani shaykhisha abdullah mubarak al-muhammad wa shaykhisha amal sahibin wa fattaj al-arifin khususan al-ardi wa ma'ayishati min ma'ayi kurdubi ki ayy abdul a'amu ma'ayi tawbis wadi bintu wa kusira sambar ma'ayi wa ahmad ala sallim ma'ayi usura ya'yi wa shaykhisha ya'yi usura 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 ya'yi usura. وخصوصاً إلى أرض الشيخنا كيج محمد زيد زين عابد باس الأشهر وخصوصاً السيد بهذا كذا الشيخ عبد الشيخ إمام ابن عطاء إلى السكندري وإلى أرض الشيخ إمام أبي العباس المرسي وإلى أرض الشيخ أبي نسان الشاكر وخصوصاً كيج محمد زيد عبد القادر الجيلاني من ابننا بولدهم وأعانك على بركتهم. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقما برحمتك يا أرحم الراحمين. شيخ لله لهم الفاتحة. Sampurasun. Ayu asalik. Qudratal mukarramah wal muhtaramah palsa ummi. Al mukarram wal muhtaram guru urang sadayana. Guru kita bersama Kiai Haji BBM Muhammad Dabbas yang telah memberikan talqin zikir atau ijazah zikir kepada kita sekalian. Semoga apa yang beliau tanamkan dapat tumbuh dengan baik sehingga berbuah kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Mukarramin wal-Mukarramat, para kiai, para ajengan, asatidz wal-ustadzat, mu'allimin, mu'allimat, aparatur pemerintahan, baik dari RT, RW, kepala dusun, kepala desa, musbika, musbida, sipil maupun militer, sahabat, para sepuh dan bini sepuh, para penanggung jawab, para ketua ikomah, baik dari Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bogor, Bogor Raya, Tangerang Raya, juga Provinsi Lampung, dan dimanapun sahabat-sahabat itu mau berada, seluruh jajaran yang saya hormati, saya cintai insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sesepuh manakib, sesepuh khataman, pimpinan-pimpinan pondok pesantren,
pimpinan-pimpinan ormas-ormas Islam maupun ormas-ormas lainnya hadir di sini dari Pemuda Pancasila, dari Nahdlatul Ulama, dari GP Ansor, dari Jamiah Ahlut Thariqah atau Jatman, LDTQN dari pusat maupun daerah, terutama dari Sukabumi Raya, Al-Mukarram ketuanya Haji Nurdin beserta jajaran, juga organisasi-organisasi lainnya, Ibu Bella yang hadir, pokoknya di sana sudah disambut ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan wal akhwat, Thariqah Qadriyah wal Naqsyabandiyah Prabhusana Surya Laya Tasikmalaya yang dapat hadir pada malam hari ini di Pondok Pesantren Az-Zainiyah maupun dapat mengikuti kegiatan ini secara streaming. Kami sapa dulu sahabat-sahabat kami yang berada di Jeddah, di Baskom sana, Mang Abel beserta kawan-kawan. Terus juga ada juga sahabat-sahabat kami yang di Belanda yang ikut menyaksikan juga menghadiri secara streaming, sahabat-sahabat yang ada di Jepang, yang ada di Australia, maupun yang ada di Nusantara, di Indonesia. Jadi mulai paling barat ada Pak Letkol Hendra beserta para santrinya di Padang, dan juga ada Haji Alfian Anhar beserta sahabat-sahabatnya yang berada di Manado, kota-kota Mbagu, sahabat-sahabat kami yang ada di Kupang, Pak Letkol Sopi Norman beserta kawan-kawan, juga sahabat kami tercinta yang paling disayangi tapi paling jauh, Pak Letkol Heru yang berada di Lantamal Ambon, juga sahabat-sahabat Ikoma yang berada di seluruh dunia, dan udah ketoge ayam udah datang gitu deh. Terus ningali dina streaming nah. Tidak apa-apa. Yang kami hormati, kami cintai para sesepuh santri dan juga seluruh tamu yang hadir pada malam hari ini, insyaallah seluruhnya dimuliakan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Yang paling utama dan yang terutama atas nama Pangsa Uwah, saya menyampaikan, kami menyampaikan permohonan terima kasih. Hatur nuhun tasarumping kanagrok dal tiris ari di pariksaan aya nu perlu di push up gara-gara teu make masker ha kamae hampura teu da aya nu usum na kieu. Hatur nuhun tasarumping oge hapunten diri kita kirang tata titi duduga priyoga kirang jamuan bisi aya barudak anu ngobrolna rada kasar rada kurang saya ngaya di payun, mudah-mudahan jembar mana ngapun dan mengatur parkir, itu ngatur protokol kesehatan, anu ngarahkan jamaah, mungkin ayah nu rada kirang saya bahasana, mugi-mugi jembar mana ngapun dan sadayana, pada ngapun dan sur. Oke, kena jadi perhatian kakek orang bahwa dinten tadi simkuring terakhir berangkat ke masjid, ayah seorang orang jelema lalaki waktuna Jumatan di pasantren Nagrog cicing te Jumatan. Masya Allah, udah ngajagaan dagangan anak. Mohon jadi perhatian itu supaya setiasa tong dilebut gede ke pasantren Nagrog sebab jadi awon kesebutna. Nah itu dagang-dagang wae kuat jumahan. Mun kitu mah di tengah leuweung. Ka masjid jauh. Teu naon meureun. Ewa di pasantren gitu. Allahu akbar eta. Ditanya ku si Mukuring, mana ka mana jumahan heula eta? Bari ka handap gitu. Ningal abdi geus ka masjid datang deui atawa sabeneu Jumatna di handap. Dah orang ini ada ingin atau cuma ambil baku. Nah ini mohon jadi perhatian. Pokok nama ya nama orang wartosan itu sadaya namun waktu dah tepan tukang dagang beragang kene wartosan.
Jamaya nama lain rek manakiban kada lain rek dagang, rek usaha. Eueuh kita dan naon itu sebenarnya nyari dia hukum. Ini tegas sekali mohon ditetapkan seluruh jajaran Armada Langit, seluruh jajaran para elang, tim hikmah, tim hikmah Iqomah Nusantara, tim hikmah Kampung Nagrog, juga IBC, ICC, ini mohon jadi perhatian jangan sampai saya murka yang kedua kali. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah urang teh dipasihan yuswa kene. Karunya waktu nu jauh. Alhamdulillah bersyukur kita kehadirat Allah bahwa kita masih diberikan usia, diberikan umur yang panjang, masih diberikan nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman, Islam dan Islam. Kenapa begitu mahal? Karena sulit kita cari. Saya tokonan aja, saya toko merek toko iman di Bogor dengan saya terdagang iman. Saya di Sukabumi Al Islamiyah toko dan terikat Islam. Ayah di rencangan Abi Oge di Sukabumi toko Ihsan di pasar dan terikat Ihsan. Maka kalau hari ini kita masih diberikan iman Islam Ihsan oleh Allah, maka itu adalah sesuatu yang sangat mahal berdasarkan karena kasih sayang Allah kepada kita sekalian. Layak kita ucapkan alhamdulillah. Bersyukur juga kita pada hari ini daripada sahabat-sahabat kita yang beragama Islam, kita dipilihkan oleh Allah untuk menyusuri jalan yang paling cepat untuk sampai kepada Allah. Awsalin wasail, jalan yang paling cepat untuk sampai kepada yang dicintai, yaitu dengan tariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Wajar kalau kita bergegas-gegas dalam kebaikan karena perintah Allah dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bergegaslah kita untuk berlari datang untuk menghampiri apa itu pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sah, daripada kali itu kada ngawangkong panjang, mending enak urang lebet kana hancak urang sadayana. Dina kitab Al-Hikam hikmah ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Turun dengan nah orang waktu itu itu ya ikut dia. Salah turun ngaji kudu nataruru. Jadi ilmu berhasil ilmu orang itu. Karena seorang pun guru aja siapa gagal ngaji itu jadi tersakti. Kunaon gitu pangarsa aing mah sekali ngaji ka dia tara di orang deui sakti. Berarti sekali ngaji langsung cager jeung mah ka bego ini. Nah mane mah goreng gitu ngaji teh. Hayu ge di orang di kadinya. Berarti teu beres ka awak pangawal itu. Bismillahirrahmanirrahim. الله ورسوله وشيخنا أعلم بحقيقات المراد. حكمة 11. ادفن وجودك في أرض الخمود فما نبت مما لا يدفن لا يتم نتاجه. الله ورسوله وشيخنا أعلم بحقيقات المراد. Idfin mendam sirat wujudaka ing wujud sirat fi ardil humuli ing dalam tanah kang hina kang kotor kang kumal humul fama nabata mangka mama mangka utawi barang nabata
akan cukul yemak mimma saking barang lam yudvan kang ora den pendem yesimak layatimu mangka ora sampurna opo nataju opo nataju kas hasile natijahe yesimak. Bismillahirrahmanirrahim. Ngarah tetunuh urang awas seserengan. Mari kita baca bersama dulu memakai suara supaya tidak ngantuk. Lamun ayeuna di tempat tiris ngariung jelema loba bari beuteung seubeuan tos. Lah. Ari boga rencanaan jalan raya. Pan kamari menuju hawal ayah notitasi desceri neneangan di mana hijalamanya dua andai awas ayah peting agoler karena pun mobil nanti iya sian tinggalin itu sian tinggalkan neang-neang tapi tebe jangan cari kologan mobil apaan cari orang-orang kologan mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujudaka fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfan la yatimu natajuhu kardijan ilfin wujudaka fi ardil khumuli antak ari maca kursi ganarti dilentong ke jatuh ilfin wujudaka fi ardil khumul siga-siga itu ngerti fama nabata mimma lam yudfan lam yatimu nataju ngerti jen benar-benar tinggal ini. Allahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil muradi fi hartosna nasaliwat kir. Naonnya apa sih itu fi hartosna? Kira-kira artinya begini. Jadi begini itu. Divin pendamlah. Wujudaka wujudmu. Apa saja yang wujud dari diri kita, mau wajah gandengnya kah, pinter ngajinya kah, banyak hartanya lah, itu adalah wujud kita. Fi ardil khumuli, di tanah yang kumel, yang kotor, yang jelek, yang tidak terkenal, yang tidak hebat, supaya tidak diketahui bahwa di sana ada apa-apa. Hari itu mah di tenun natano, tapi di cirian ayam emas di dia atulah ayam dia nyumput ke sedia. Hari itu ni ngubur jelema dari nyumput ke, kita mengubur ke. Kalau mau disumput ke, mulai ya nisan-nisan aja, mulai ya. Oh, senis-nisan, oh, Toyota ya. Pada batu nisan abdi mah yang batu Toyota. Dengar diri gitu. Dulu itu TTP. Fi ardil khumuli di tanah ketidakterkenalan. Jadi bagaimana caranya wujud kita itu supaya tidak terkenal? Maka harus dipendam. Kenapa? Fama nabata, maka segala sesuatu nabata yang tumbuh
mimma lam yudfan tanpa dikubur dulu, la yatimmu natajuhu, maka tidak akan sempurna pertumbuhannya. Maka di sini terdapat substansi menyembunyikan diri di dalam keikhlasan, bukan kufur nikmat, bukan menghilangkan nikmat Allah, bukan menghilangkan kelebihan kita, bukan, tapi adalah menyembunyikan diri di dalam keikhlasan. Kalimat intinya adalah idfin, artinya mengubur, menyembunyikan. Yang kedua al-khumul, tidak terkenal. Jadi yang inti di sini bagaimana kita mampu rapi memendam dalam ketidakterkenalan. Masalah dulu ya. Hati seorang salik, ayuhah salik. Siapakah salik? Orang yang melakukan perjalanan ruh menuju Allah, mengolah diri melalui alam mulki, malakut, jabarut. Yang diolahnya adalah jasad, kolbu, fuad. Yang mengolahnya adalah ruh, jismani, ruh nurani, ruh sultani, ruhul alam mulki, malakut, jabarut, tahun, jasad, kolbu, fuad, sirri, olah tuntut, ruh jismani, lakukan upaya bagaimana caranya kita menembuskan diri. Menembuskan diri karena diri ngagali iya ku iya, neangan iya ku di dia. Itu lumampah tentang pangalengkah, indit terlepas birit, nyaita ngawawuhan maya sekujur tubuh, nyuk-cuk galur tapak rasul, ngamah-ngamah aturan pangeran, ngawawuhan diri sangkan ngawawuhan gusti. Jadi hati seorang salik sering ingin terkenal. Ada kita pernah ingin terkenal? Oh, yang terkenal ada? Tapi kalau nepangkeun diri tepangkeun bari bayang terkenal maksudnya. Tepangkeun abdi aah jeung diri teh duka da. Terus. Hayang terkenal. Siapa sih yang enggak ingin terkenal? Sering ingin terkenal, ya ini ibadah kita. Komo dina ibadah. Alhamdulillah ya malam ini bisa tahajud, ditulis di status. Bahkan tahajudnya di streaming. Sigelo. Live. Eta ngahajang lain dengan kamera berendah itu. Eta Allahu Akbar. Jadi udah misalnya itu lain wudu lah lain masa ngelak kamera sih benar. Aduh. Memang perbedaannya antara dakwah dengan riya itu sedikit. Kemampuan kita ingin diketahui orang-orang lain sering diekspresikan dalam kata-kata maupun sikap. Pengen kelihatan sama orang lain kemampuan kita. Yang mampu ngaji kitab ngawangkong seetik-etik waktu kitab puku batur tengerti ya. Jadi itu di wangkongan te masyarakat tukang tani aduh. Dulur-dulur sadayana dina kitab iya ulumnya bukan di kitabnya.
Tukang tadi empat urus pura-pura iya gitu nyamuk gitu. Bahkan meniku hayang kasebutkan saur Kanjeng Rasul di nasara kitab jurumian. Luar biasa. Saya jangan pernah mani anak di nasara suikul silat serah jurumian gitu gede gitu. Padahal bila kita yang memasyurkannya hasilnya hanya sampai pada keterbatasan daya kita. Padahal kalau masyhur oleh diri sendiri, ingin dihargai oleh orang lain, ingin kita dihargai oleh orang lain, segitu aneh, weh. Segitu aja kemampuannya nggak akan naik. Nggak wakong temen jual dan kebetulnya akan menggagal. Dalam mulai ku akan main kita yang mana yang sering terpain. Kamu dengar akan datang mau acai. Di beri inung ku akan ngobak. Pernah ngacai itu, pernah cai. Gitu-gitu, ayo menik. Jelah mana? Ayo, kemana ya, cager? Waduh, hero kemi, mana gini kan? Mun hari tak kuain terlalu cai, takku keke karena cai. Jual di jelah mana, diomongkan dewe Allah. Akhirnya segitu saja. Karena kita ingin menghargai dihargai oleh orang lain, karena kita terharap pada keterbatasan daya kita. Tetapi apabila disembunyikan dan sampai kepada Allah, maka Allah lah yang akan memasyhurkan. Allah dimasyhurkan oleh Allah. Yo, dalam diri kita ada wujud, ada kenyataan. Hei, ayah awakannya Allah. Ya. Oh, dengar ti pintunya. Ayah awakannya ayah. Ya. Katingali te. Ayah katingali te bahasa arana te wujud atau adab. Wujud. Ayah adab macam hawa kang sama nabi atau sedeh. Berlin maki angin adamun. Adam. Ah, makanya jaringan kang anu sempurna semua jaringan aww. Sama macam pernah ayah ada nafsu, ayah di hawa nafsu. Itu mah hawa. Ayah siti mah hawa. Itu nah, itu gitu tadi. Dan kade, itu mah bahasa Arab. Ayah ada bahasa Indonesia mah entah. Beda garis baru, tena gede. Tak. Kanda. Beda tena gede, tena letik. Tena bahasa Arabnya hal gede, hal letik beda. Ah, siapa macam itu? Itu bahasa. Baik, ada wujud kita ada. Ada. Ayah pemuntahan ayah. Ayah. Ayah awakan ayah. Ayah. Ayah otakan lu bersirannya. Ayah. Oh ayah, dadana ayah hati an ayah. Oh ayah begitu, ayah otakan. Oh, wujud kene bagaimana? Itu dia bahasa, itu bahasa nyeri sudah sampai ngerti cikini. Nih petak sakit apa bong itu betul kene. Ya telah dipakai. Ini sudah sampai ngerti anteng. Ayah awak kan ayah? Panon ayah nu. Cepil ayah nu. Pengamu ayah. Bibir ayah, ayah serahan, ayah jemplin, ayah serahan tak? Ayah. Kamu nyebut ayah serahan pun balik gede serahan. Ayah serahan ayah? Ayah. Ayah kalewi kena diri orang ayah? Ayah. Kok gak kalewi maya? Oh. Abdi masur kalewi. Kalewi hari berat badan. Oh. Sakit-sakit lagi ke orang temen ini amok rahasia aku sombong nih tadi nyebutin loba kelebihan berat badan maksudnya entahkan si muka di motor yang ngurus pemajikan tak pemajikan aku juga kurus liat ngomong gitu dia liat di cilmur dulu kan ayah apa kan ayah ayah kemampuan ayah. Biasa pamente urang panon urang ningali biasa. Biasa. Terus biasa kita atau kakarek ningali ayeuna. Biasa. Oh, biasa.
Tos biasa eta nyirinya rios atos. Oh. Biasa mah pake jeung biasa. Oh. Kunaon atuh pasti ngomong dina panggung padahal ngomong biasa. Hareupeun batur biasa. Nah, ari ngomong dina luhureun panggung mah yang dipupuji atuh padahal biasa eta. Aya wujud dina omongan urang aya? Aya. Aya wujud dina pamun teu urang aya? Aya. Tilu kaset dilahirna kaset teu. Henteu. Henteu. Oh, jadi asal mah tutung gesang. Terus saya megar gitu ya. Sing atuh nyarios sing rada bete. Ari nu kaset di baheula kaset teu? Kaset. Tilu leutikna disebut kaset. Nah, tugas kerena masih kena kumas ya. Ari mobil biasa, biasa mobil. Ayah, pabriknya ayah. Ayah, numeri ayah. Loba, numeri mobil loba. Nah, itu gambar apaan saya kena mereka. Di, motor ayah, motor ayah. Ayah, pabriknya ayah. Atuh karek naik motor sakit itu menit, kita dada. Hei, hukumannya dianggap luar biasa, dia biasa sebenarnya. Lu sok jadi mawa luar biasa, teh iya, teh kurang. Lo etang ke mobil pati gerung-gerung ngomong-ngomong biasa ya terbiasa dan usia ini dia lo gak bergen kenapa lah ya ya itu kan digaul-gaul atau karena semua ingin terlihat oleh orang lain. Wajar namun umat Islam sholat wajar wajar tuh wajar atau sakuruna sakuruna. Nah, antuk karek bisa berjamaah ki mendingan saya ketampu ku sararea. Da biasa eta biasa. Biasa dina agama Islam puasa biasa. Aya nu puasa aya. Antuk karek 40 poe ge meuni Allahu Akbar eta. Abdi nu mesa 40 kita. Sertarus gini mah kalau lebay ge bae. Nah, ieu teh aya. Tosnya itu biasa. Nah, loba itu sih dia. Lagu mana jadi Allah Ta'ala luar biasa. Benar gak? Rasul lah ya. Jadi karena jadi Rasul biasa. Jalma Bahar ya. Biasa. Jadi lamun memang salira hayang dihargaan sebagai manusia luar biasa. Mana kalau luar biasa mana? Abdi mah kan bisa nembus pada kecil itu juga bisa. Abdi mah kan tenerak di kadek batu, wae tenerak di kadek ngajar tau pun. Ini mah wae. Aduh kadek tuh bisa ditengen lomba kene tuh dengan tarik di kadek lomba. Oh itu mah lain jelema kan, itu mah jelema biasa kan kos gitu. Abi mah itu mani, memangnya hona segitu. Lalu segini dia lupa. Mana sombong keren kurang ini? Lalu memang otak kurang memang pinter. Naya wisaha nu pinter ke nana. Oh. Ini langsung ke Allah, ke nana, jadi bulu lah. Iya menimu berhebat benernya ayo Iwan Toriko langsung Allah atau disitu kuatnya yang balik gitu ya disitu kuatnya sering kalaunan kalah narikan ya apakah dia itu lu sama kawin itu ke kukul itu sih balik kamu terus kita bilang aku nih cukup cukup pada kukulutus pak ini pang jawabin
Ayo, lamun urang ayeuna beunghar. Saha mun beunghareun? Geus aku langsung ka Allah atuh. Tadi ulah pada era manggis kenyawan mana mau langsung ke Allah wae. Saya nggak mau harga. Allah. Namun memang tak ada restoran ngena. Saya nggak mau ngena. Jadi mana hebatnya urang lamun tanpa Allah mana? Mana gagahnya urang lamun tanpa Allah mana? Mantakan. Saha tuh urang. Aku mah apa itu barang kena bubuk kiripi segera campurkan kena masuk daya wa ma'ana illallah kurang wa'ul kecuali Allah daya nu hebat kecuali daya nu agus kecuali lah bisa memahami bahwa nu mulia Allah bisa? Bisa memahami urang bahwa nu agung Allah bisa? Bisa memahami bahwa nu hebat Allah bisa? Narima teh? Diterima urang terima? Nu rada teu ka hati mah eta pecenghul dina hate. Muncul dari hati. Hebat ya kamunya. Gagah kamunya. Itulah nafsu. Ditambah datang dari setan, damanetiknya sebenarnya cek sahak, cek setan. Ditambah setan bungkerkan para penjilat, wah, pokoknya ngeteng-ngeteng. Pokoknya mingkin kalayang genapung sabatku lah, ilah. Ayo geringan iklan gula jagung Tropicana turunkan kadarnya mulai sekarang. Ayo deh, nyesel. Timi direk wudu turunkan kadarnya turunkan. Wudu sholat sini mah pendem sadayana pendem. Pendam semua pendam. Jangan semua ingin terbuka. Gua memberi contohnya begini. Mudah-mudahan contoh yang saya sampaikan itu sama dengan yang gua sampaikan. Amin. Amin. Pasti kita amin buat maksa. Iya, di zaman corona sama Allah. Buat amin, amin buat guru maksa. Ceritanya ada Mang Ujang ditelepon sama saudaranya di Jakarta bahwa saudaranya tidak punya beras. Akhirnya Mang Ujang dari kampungnya nyiapkan beras. Tiap jelema nanya wae Ujang mau naon? Beas. Eta ka mana mana Jang? Ke Jakarta mau beas ah. Cangkul kain pegai kereseti, maka kantongnya itu di motor di tukang teh karung teh soe kereseti, pan buru dua kan apa teh? Ayo nanya ni mau, mau ayo nanya, dah nggak sekali ngari, ujang mau naon dele, ada tempatnya buru suan tu, nama dia,
nyaho sakabeh jelema nyaho. Tapi ke Jakarta aya kene biasa. Panu dibutuhkeun lagi dulur di Jakarta butuh naon? Beas. Ngan ujang lo banu nanya tuntunan disoekeun saleutik supaya teu cape naon. Najawab. Balik deui ujang ka lembur goblok teh gara-gara kagoda kudu nanya. Tuntungna aya nama berat teh sakarung. Beli turuban. Ya mana mana ni kuai. Kamana yang kamana ni usia. Mau mana orang ni? Nau ni bukan saya bom. Tapi bisa meledak. Wah, nyahun etamu jangan mau mana pun cilepur. Tapi kai mah dulur nak. Tapi mau biasa. Terkenal jadi mau biasa tu ujang. Infin wujudaka fil ardil khumus. Justru saat ada kelebihan dalam diri kita, jangan diakui. Karena kelebihan itu bukan punya kita, tapi punya siapa? Allah. Justru lamun urang karek ibadah saeutik ditinggalikeun ka batur. Eta teh punten beak di jalan. Beak di komo lamun ti ka streaming mah teh tahajudna teh. Oh, ayo puter itu ngapoe di akhirnya jadi kalah dosa tuh, jadi minus tanam sumput kan sumput. Yang harus terbuka itu bukan kepada manusia, saudara, karena manusia itu tidak punya apa-apa. Yang Anda sebut orang kaya itu masih tetap butuh duit kok, Pak. Kau si Haji Supadi dia jelema beungeut atuh Haji Supadi moal ka pabrik deui lamun geus jungar. Cicing ini mah. Butuh kana duit. Justru nu beungeut mah ajengan. Kulitara. Naon tara? Ai pamajikan aya loba eta. Kalau kata teman saya yang dari Jepang, orang Indonesia itu kaya semua karena dia bisa tidur siang. Tandanya orang kaya itu bisa tidur. Sebab di Jepang wah, istilah tidur siang pada orang aja jam 2 itu dia aja dari kalian kenanya saya itu orang kaya. Baik, ke atas tuh. Jadi amal ibadah orang teh tinggalikeun sumputkeun. Sumputkeun. Amang bieu sedekah? Aya nu sedekah teh bieu? Katingali kene bea. Lain nyebut sedekah, nya sedekah. Marebu. Aduh. Disebutkan paling oke aman sodako alhamdulillah sabaraha duka bohong gitu kemarin si amang itu lu nagihan aja tuh berarti si amang lu nagihan aja jadian goblok gue pake duit aing on gue etamunino toli pas panggil ini itu di jarak mang masih kena nagihan di nagrog ya Allah. Kita kutului. Astagfirullah. Tapi memang rata-rata orang mah gitu. Eta baheula keur leutik pangmeulikeun baju. Ningan geus keur ditanya, "Aye baju urang mah ieu teh cing kitu." Allahu akbar, atos popokeun infin wujud. Begitupun ketarikatanmu. Datang, makin udah siang
Ya diundang itu kelain dia itu sih. Mana kata sienna ada ini? Ada berjelamat di kaki. Kata ku awis nasmi. Hadirin rahimakumullah. Hidup di dunia ini eta tasbih. Leuhur di dewa dipake kene ieu geus asupkeun ka dieu. Da kumaha make na itu waktu pakai tasbih. Dawah kan? Namanya cuma itu tertopat. Hai, kopi dulu. Aduh. Aduh. Justru dengan belajar tarekat itu, belajar menjadi biasa. Belajar menjadi? Ya, tapi memang ada juga bahasa pribadi Abdi. Kamu terlalu biasa sih. Terlalu lama jadi biasa. Jadi sedikit ada luar biasa itu langsung sombong. Bener ya, bener tong kasihku ngomong gitu. Menemang biasa ting miskin bener. Jadi ini ngambungan duit sedetik teh terlegi namanya biasa. Karek ngojek. Boga rada leuwih seuteuh kudu geus Samsung. Beuleuh pencetan teh. Ana mah sanajan susah yeuh udah kudu Samsung ana. Allah. Jadi ini yang aya leuwih seuteuh teh ni asa luar biasa. Tanyakeun atuh ka nu baraleuna. Kadieu aya pernah jelema ka uwali gede ka uwah ka almarhum Bang Sawu curi kajeun saya bangkrut oh curi oh habis semua sudah dengan habis semua ya sabar we atuh da kumaha teh nya mimiti na cukup ini gara-gara saya terlalu khusus belajar tarekat melupakan pekerjaan, akhirnya bangun semuanya, habis 11 perusahaan saya sudah bukan milik saya lagi, sudah hancur. Yang besar tidak aku sama lain dukun seperti nyerah, oh mending jarang juga cikudu tanya kena ke Alohnya melalui wali dan ke dewek anak-anak curi gini jangan cekurang harita pahulah teman-teman kereti kurangnya. Ya jalan mati karunya murid bangkrut berbiakan atas mampah haji cara terhayak mampah ya itu orang sinang itu pulang-pulang ambil 32 atas itu 300.000 dina dompet itu teh pamerean 300 terus udah maka kurang mampah lah malina dohor jung daging jeng nama kurang mah jeng sayur jeng cahit nahungkul kesian mahal kesian mayana bener ya mayana itu setiap 240.000 dibayar ku abdi teh ieu mah lain rege contoh kumania teh kumania gitu si abdi ngomong-ngomong atuh ibu teh ngomong keur kumaha tok tadi geus beres kitu teh nya pesakan 30.000 deh itu alhamdulillah ayah saya salah anterkeun ke Cikunur dibaturan di Cikunur tapi mengalami gak mantasakan dia pada kadang ngawuruk di bumi mohon anjing Allah ke angguran cek kelara kini gusti semua bisa kunaon hoyong naon badai ngagal pulsa tinggal di angan ku 300 MD duitnya habis atau amok naon kasih monyong duit 300 MD beak urang 300.000 aduh ngajajanan juga
saya kira terlindung itu meureun. Itu contohkan ke mana? Contohkan ke dulu-dulu. Tongsok asal luar biasa. Dan asal luar biasa itu cek urat. Merasa luar biasa itu kan menurut kita yang biasa. Tapi menurut orang-orang yang luar biasa, mungkin keluar biasaan kita itu belum ada apa-apa. Katakan, makanya dalam hikmah lain, dalam hikmah dikatakan, makanya biasakan pekerjaan yang berat. Supaya pekerjaan yang kecil tidak kamu anggap berat. Mantap biasa jadi luar biasa. Ini jadi luar biasa. Mak biasa, ini luar biasa. Gitu. Tidak canggih-canggih. Aing dia cek berit. Bisa gak gerak kucing. Kau aing tegaklah kulipak tau kucing. Jagoannya aingnya. Itu apa pegawaian budak urang ngapoe gitu. Bieu mah deka di podaran kucing lagi geuleuh. Cenah hiji deh. Itu wala geuleutan. Lain gaga, dari mana rek ka mana beulit? Bari kencan di kucing. Lebih luar biasa we. Lain di geuleutan kucing teh diwohohan. Mantak tong sok asal luar. Neng urang teu neun kabeh isi urang teh kahebatan urang disimpen. Sebab kalau terlalu semua dikeluarkan, nanti mana yang akan menjadi kekuatan kita? Maka segala kehebatan kita akan terasa hebat kalau kita belum bertemu dengan zikir. Yuk urang dikirkeun kabeh balikeun ka Allah. Lamun sakabeh kaluar biasa anu diri urang kurang dipasrahkan ke Allah, maka Allah akan terus menerus memberikan keluar biasaan kepada kita. Apa yang luar biasa? Terbang lagi. Kita kumpul, aduh ampun ayo patah cap dukun ya tadi. Luar biasa teh boga duit loba, ngapung, hiber bisa ngaleungit teurak. Lain luar biasa mah jam 12 peuting masih keur daek manakibat. Luar biasa. Anjeun tuluy oleng dipaksakeun hayang ka Indonesia. Kuat aya nu dibalik di luar. Stekulan oleng dipaksakeun terang. Eta luar biasa. Nu luar biasa. Dulu-dulu datang ka dieu teh diberenaon, teh diberenaon. Unggal bulan datang ka dieu. Eta luar biasa. Karena sa. Ya. Lamun hayang luar biasa kudu kumaha carana? Nya kaluar itu teh kabiasaanna. Mun hayang luar kudu kaluar dina biasa penting molor yang luar biasa hudang sholat keluar dari kebiasaan berarti sholat tahajudnya luar biasa itu karena abdi mah eueuh nu muji wae hayang dipuji ku jelema eta jelema nu muji ka maneh teh bejakeun tah itu mah temenan di omong-omong Syria. Tahu tidak kalau orang yang memuji itu lagi ngapain? Lagi berbohong. Memuji itu karena beteing tukangan menghina. Tongsok peserta yang dipuji. Talung kene nu ngahina. Apa itu talung kan? Aduh, kesir. Tahu nggak tuh bahasa Indonesia yang talung kene? Wah, terjemahin dong, ha? Masih bagus orang yang menghina. Memang kenapa? Orang yang menghina kamu itu menyiapkan keberaniannya aja luar biasa. Wah, aku diomong ke sekolah. Waktu itu siapun awal. Tuh, kumanya mau nggak ada sih, mana gitu awal aku kumanya. Begitu tuh teh. Wah, kemarin kewe lah sih kemarin. Hei, ah. Saya tadi ngomongkan, bodoh kamu. Itu teh, jujur. Can
pernah ya nu ngahina ngabohong. Eh, beungeut sieun siga monyet bohong. Paraya nu ngahina mah jujur. Jawab gua mah mending kene siga monyet daripada siga jelema. Heeh. Lieur teh. Mun siga monyet mah naon kene? Jelema kene mun siga jelema? Monyet meung mana? Monyet mah surga. Teh siga jelema. Sanajan siga monyet eta jelema, bisa ka surga gitu. Itu atuh. Jadi orang yang menghina itu jujur. Ngan urang teu beuki. Teu ngeunah dihina teh teu ngeunah, bener teh? Ngeunah teh dihina. Ngeunah teh dibuli. Henteu. Ngan eta teh jujur kuduna mah. Kumpulkan jelema nu sok ngahina ka urang. Data sing alus. Sabab eta jelema teh eunteung murah. Hek mun boga duit mah bae bayaran masing-masing mah. Ieu nu sok ngarina abi 500 ribu ni sabulan gitu. Terus siap teh kadua, siap kadua. Heula poho, hiji heula. Aing rek getol heula. Cetung geuleuh mah teu wae sapaling. Getol ku getol hayang kapu ge. Oke bos, urang diajar ikhlas lah. Jadi urang aya barometer. Tapi kan karesna urang mah terus dipuji. Nutung-tungna teh paling ku hayang dipuji, tapi ka mung ngahini jeung saluhureun. Ngahini teh kan jeung sarapeun di luar puji. Jadi kawamana teh bawa cheerleader. Naon cheerleader, cheerleader. Tim sorak. Hebatnya Adam. Woi, semua bersama. Ya, padahal penting terima biasa yang kira naik karena lulu biru hina kurang terhina siam bisa aja ya cekunah 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 cenah gagah ngaji kesantri lempang oge sesalawat diciuman dengan kubatur. Wuh, gaya. Siap. Dong, kape siaan teh ieu teh. Kalir boyo. Pasantren lir boyo. Deh, teh ningali barudak santri nu keur basul masa ieu. Edan tika nyokotina iti hapus sadat, nyokotina tumpah, nyokotina alum. Allah Akbar, ingat kita menikah nyawar. Beremet, beremet, baca. Dan menasa segera tomoan orang disini. Lu disebut gagah. Cek orang sunama tong kuru batong. Sing lega, supaya nawar, supaya dipendam dina katet terkenalan damang punten masanya sebenarnya ngahinakan pun bapak zaman ayah pangarsa abah ajengan jijin melainan kok siang mah iya jelama iya hanya debu jalanan pangarsa abah ngalih tempat ajengan jijin ayah iya jelama awanan awanan pangan sahabat ngalih tempat ajengan jijin ngalih tempat aduh jika ulang pak ajengan anak gue padahal mungkin siap mungkin itu para roga ayah bisa gitu-gitu kene dengar diri siang teh boga cai saemer sana on ngan di tengah laut ayah nana on laut saat jadi danau, ayo naruna dulu. Danau kering jadi gurun pasir. Hebat tuh, bukan cai semer. Nah, sebenarnya mulai wingu hebat. Cuman zaman ayeuna nangis mulai kering jelema dina elmu. Jalmi-jalmi nu alim, abid, mujahid, mukhlis tos mulai maruli ka Allah. Iya tinggal orang iya sisa ada orang-orang di dunia itu apaan
kesik oge berlian, oge geus dicokotan berlian, oge geus sesar. Mas oge geus dicokotan mas, oge geus dia seurang sesar. Itu pati aya hargaan. Tinggal ngadaguan kiamat. Maka yuk sakabeh kamampuan urang, urang tungkup ka Gusti. Tapi kamampuan mah ditaekeun. Kita aing geus kitu mah teu anu muji aing ah. Geus sare tahajudna geus. Kalau kamari mah urang teh mun ngawangkong teh dipuji wae. Ayeuna mah geus aya si itu nu leuwih alus rek geus sare ngajina ge aya teh kitu. Gara-gara teh dipuji jadi eureun aya kitu aya. Padahal itu leuwih gagah mobilna masyarakat nu kasih itu ka urang eueuh. Aya teh urang kana grogna ge. Aya nu kitu aya. Tah eta teh teu acan diajar hikam, itu belum belajar hikam. Yuk, mari mulai sekarang coba ucapkeun. Kita harus jadi yang terhebat. Naon teh? Kita harus jadi yang terhebat. Kita harus jadi yang termulia. Kita harus jadi yang termulia. Kita harus jadi yang teragung. Kita harus jadi yang teragung. Tapi kehebatan kehebatan, kemuliaan, keagungan milik Allah. Kita nggak ada kata wadi. Terkali, kurang teh kudu jadi pahlawan. Tuh, DTKC. Oh, angin-angin. Kita harus jadi yang jadi penghebat. Harus jadi yang terpakbir, pangmuliaan. Harus jadi ya ragu kuy pangagung tapi semua itu milik Allah. Berapa gitu. Saya tidak mulia dan menghina guru. Saya tidak agung. Saya tidak hebat. Ayo kita tawadu kan? Lain tawadu eta mah butuh. Tidakkah kita sadari merendahkan diri berarti asalnya tuh udah dengar tiga wangkong tadi gayem merendahkan diri asalnya tinggi jadi kurang teh kudu jadi panghemat mantak ini namun papa ngijin jelema lagi terlangsung di musuhan bisi lagi yang kene sugan ini suhu jika Allah menjadi telegi. Eh, belakang tinggal si talkin, terus nama lagi kini WA, siapa bakat tuh rugi. Baru saya tinggalkan. Siapa yang harus jadi yang terhebat siapa? Kita jawab si Paten. Saat aku udah jadi panghebat kan? Iya. Saat aku udah jadi panbongan kan? Iya. Saat aku udah jadi panulia kan? Iya. Tapi semua itu milik siapa? Allah. Tugas kita hanya mendekati Allah saja. Ana uridu an tatubi. Wallahu ya'lamu ma yuridu Allah wa ma fi qalbi. Wa la'abu minkum hunta.